Oke, guys, dan kali ini kita unboxing lagi, guys, ya. Nah, ini dia, jadi kali ini gue kedatangan sebuah paket, dan paketnya itu sebuah multitester digital sama solder ya, solder SMB, solder buat HP tuh yang matanya kecil. Nah, dia satu pieces barang multitester Sunshine. Oke, sekarang kita unboxing dulu aja ya si paketnya, guys. Oke, ini dia setelah begitu ribet melakukan unboxing karena paketnya perlu dengan balunan-balunan plastik. Dan ini dia, guys, ya, paketnya. Gak kepake packing lagi ya, cuma pakai bubble wrap dikit sama balunan. Dan ini si paketnya si multitester digital Sunshine digital multitester sama si shouldernya juga tuh ya. Untuk si shouldernya unboxingnya di next video sih ya, guys. Jadi buat kalian yang subscribe buat nonton si video selanjutnya ya. Atau cek aja di playlist di unboxing choice ya, nanti ada. Nah, ini dia, guys. Dan itu ada note pembelian dari si tokonya. Tegla Sale, sepatu Bekasi dari Bekasi, guys ya. Jadi gue beli dari Bekasi ya. Itu dia Dermawan. Oke ya, choice ya. Oke, lanjut aja kita unboxing dulu aja ya. Nah, untuk yang solder ini nanti gue cantumin di mana ya, di atas. Nah, di situ tuh gue cantumin di situ aja untuk unboxing yang soldernya, guys ya. Oke, nah, ini sensinya untuk packingnya bagus ya, kokoh dan main lah ya, biar gue gak pakai packing lagi bisa aman. Cuman kalau yang solder itu tuh kalau gue pakai packing lagi takutnya ke tekan-tekan gitu. Digital multitester Sunshine DT9205 ini dia spesifikasi singkatnya si Sunshine. Nah, itu dia Hong Kong Kasarung, anjay. Digital multitester tuh kayak itu dia ya, penampakan si packingnya ya, kayak si dus multitesternya seperti itu, guys ya. Dan gitu ini dapat tuh dengan harga berapa ya, 100.000 kurang ya, 90-an gitu mungkin. Lupa gue, nanti untuk link pembelian gue cantumin di deskripsi video saja, guys ya. Nah, itu tuh untuk kabel probe positif sama probe negatif ya. Dan itu satu baterai lagi, itu baterai 9 volt ya, begitu ya. Dan itu untuk si multitesternya nanti kita lihat ya belakangan. Lalu itu ada dua lagi seperti biasa ya, si kitab-kitabnya operator instruction ya, kitab-kitab manual book ya. Jadi buat yang kurang paham bisa dibaca lah biar dipelajari gitu, guys ya. Oke, ini dia si multitesternya, kita lihat-lihat. Oh, bentar kita lihat dulu nih si kabelnya, guys ya. Oh guys, jadi kabelnya tuh seperti ini, guys, tuh merah sama hitam. Lalu itu ada penutupnya juga ya, si jarum-jarumnya kalau. Nah, itu ada penutupnya. Ke kayak apa ya, yang analog gitu. Biasanya gue pernah beli yang analog tapi gak ada penutupnya gitu. Dan yang ini ada penutupnya, malum. Ini karena expect dikit kan, yang versi digital guys ya, expect dikit.
Nah ini dia guys ya, tuh si tampilannya tuh kayak begini guys. Itu bagian pinggirnya tuh ada karet-karetnya gitu guys ya, mungkin biar kagak kena kalau jatuh tuh keter terlalu keras benturannya gitu guys, ada penahan. Oke sekarang kita mau pasang si baterainya dulu ya. Nah ini si baterainya 9 volt, kita buka dulu aja, kita kupas dulu ya. Oke udah dikupas dan sekarang kita pasang ke si multitesternya guys ya, kita pasang dulu ya. Yap, sekarang udah kepasang guys ya, dan selanjutnya tinggal kita pasang si si kabel-kabelnya itu ya, si kabel probe-nya. Jadi kabel probe positif, kabel probe negatifnya tinggal kita pasang dulu ke masing-masing port tadi yang COM ya. Nah, itu yang COM yang probe negatif ya, yang hitam. Lalu yang merahnya yang ke itu dia tuh ada lambang pi, ada lambang ohm ya tuh yang ditunjuk tuh. Itu pi ohm sama voltase AC DC ya di situ semua tuh. Nah, sekarang tinggal kita pasang ya. Oke, selanjutnya tinggal kita coba kita tes ya. Itu ada beberapa selektor ya. Nah, tubuhnya itu gue pasang di selektor yang lambang dioda tuh. Itu buat ngukur lampu atau ngukur kabel gitu. Kalau ngukur jalur yang korslet gitu guys ya. Nah, itu dia guys ya, bersuara. Oke, selanjutnya kita pindah lagi ke probe pol DC ya. Kita ngecek tegangan listrik ya. Kita ngecek tegangan DC dari kebetulan gak ada power supply ya. Nah, jadi di power supply-nya kita set ke 5 volt sekian ya. Nah, itu ada digital voltmeter juga tuh. Nah, jadi kita samain sama atau enggak sih pengukurannya dari si digital voltmeter itu sama si di digital multimeter ini guys ya. Jadi kita lihat apakah beda perbedaannya jauh atau sama atau toleransi atau gimana ya, kita lihat. Nah itu dia guys, masing-masing probe nya udah disambung dan di selektornya gue di mode 200 volt ya, di tegangan yang di bawah 200 bisa terbaca ya. Nah itu di si digital voltmeternya terbaca 5,4 sekian ya, 5,4 volt gitu ya. Nah sekarang mau gue coba sambungin si probe multitesternya ya ke si probe tegangannya itu ya. Oke, dan di situ terbaca 5,3, di situ 5,4, jadi beda 1% lah. Jadi 5,4 5,3 lah. Jadi tipis cuman 1 gitu, bukan gagal drop 1 volt ya. Jadi cuman ya dikit aja tipis ya. Berarti ini multitesternya akurat gitu guys ya, cus berarti ya. Nah oke guys ya, dan ini untuk si packingnya cuma segini ya, ini doang. Oke guys, jadi mungkin itu saja dulu guys ya unboxingnya. Jadi gue tuh unboxing multitester Sunshin digital multitester Sunshin DT925 aja guys, cus ya. So buat kalian yang mau beli, jadi link pembelian gue taruh deskripsi. Dan yep, see you next time, see you next videos. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, semuanya cus ya. Dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, bye bye, subscribe.